saya pun langsung ngajak dia untuk berangkat menuju venue, tapi tiba-tiba dia bilang sama saya ragu soal eksekusi pelamaran nanti. Ini kan bikin saya, aduh, ada apa lagi sih? Ya gini, gue nggak bisa jawab apa-apa ya. Sebetulnya kan kalau menurut gue gimana, mungkin gue akan tanya balik sama lo. Yang tahu detail bagaimana berhubungan tuh kalian. Punya maksudnya punya tujuan yang sama kan nih ke arah kedepannya bagaimana gitu. Gue tidak bisa memberi jawaban kalau kayak gitu. Hubungan saya sama Fiska memang terbilang masih belia lah ya, masih 2 bulan. Dan saya pengen menyegerakan niat baik saya ini untuk melamar si Fiska. Ya walaupun ada sedikit keraguan. Ya udahlah, kalau diterima ya anggap aja itu sebagai bonus buat gue. Oke. Yaudah, ayo kita jalan. Setelah saya rasa obrolan cukup, saya pun langsung mengajak Pak Ajri untuk menuju venue pelamaran. Ini loh mas, tempat yang pengen saya bikin konsep untuk melamar. Menarik sih tempatnya, istilahnya ini taman dan jarang ada pelamar yang tiba-tiba kepikiran pengen bikin suatu pelamaran di taman. Oke, kita mau melamar di sini, itu artinya kita butuh orang yang bisa bawa Fiska datang ke sini. Bisa sih. Ada. Coba hubungin temennya. Boleh, boleh. Coba telepon. Halo, Bim. Hai, Pak. Siapa ini ya? Ini. Gue cowoknya Fiska. Bisa tolongin gue gak? Maaf, iya. Iya, bisa tolongin gue gak? Lo datang ke sini. Kemana? Taman Sepat. Iya, Taman Sepat. Oh. Iya, tolong. Lo datang dulu deh, nanti gue jelasin di tempat. Tolong banget ya. Ini nggak biasa-biasanya lo ngajak gue ke situ, soalnya lo tau sendiri, Fiska aja sampai sekarang agak jaga jarak nih sama teman-temannya yang cowok, ada masalah. Minta tolong apa dulu, mendingan jelasin aja dulu deh. Gini loh, jadi di sini gue bakal ngelamar si Fiska dan gue butuh bantuan kalian. Emang selama ini gue overprotective sama dia. Itu karena gue sayang sih sama dia. Begini, minta tolong sama temen-temennya. Kemarin agak overprotect, gimana tuh? Mendengar reaksi temennya Fiska ketika kamu minta tolong untuk membawa Fiska datang ke venue, saya sih kaget ya. Dan saya bisa mengambil kesimpulan atau saya bisa mendeskripsikan bahwa kamu itu gak deket sama temen-temennya Fiska. Keesokan harinya saya sudah melihat kamu berada di lokasi dan membantu teman-teman dari properti untuk mendekor venue pelamaran. Iya, untuk sama Fiskanya sih masih marah dari semalam. Ini lama ya kalau marah? Iya, kalau marah. Bimo gimana urusannya? Untuk Bimonya sendiri sih, kemarin dia nyanggupin. Cuma belum bisa ngamastiin, tahu sendiri kemarin responnya kayak gimana. Dan di hari H itu, harapan saya itu akan berjalan dengan semestinya. Karena saya tahu persis bahwa Fiska itu mudah untuk saya ajak ketemu. Setelah persiapan semuanya kami rasa cukup, akhirnya saya dan tim pun langsung melakukan rehearse untuk treatment eksekusi pelamaran nanti. Karena lokasi pelamaran kami kali ini outdoor, itu artinya cuaca akan menjadi masalah buat kami. Dan ternyata benar apa yang kita semua prediksikan, gak lama kemudian hujan turun dengan intensitas yang cukup deras. Oke, jadi yang ada di pikiran saya ketika hujan turun, ini prosesi melamar tidak akan terjadi. Karena titik pelamaran di outdoor. Akhirnya saya memutuskan untuk menunggu sejenak sampai kira-kira hujan reda. Cuman agak ragu, soalnya ketika kita nunggu juga petirnya makin kenceng dan hujannya juga makin deras gitu. Jadinya kita juga, ini berhenti gak ya? Atau kalaupun berhenti, mau jam berapa berhentinya? Ceweknya gak mau kesini. Hujan. Sayang. Aku mau dijemput sama kamu. Nah, makanya fotonya dibuat. Di tengah-tengah kami menunggu, kreatif saya Haris ngasih kabar kalau sang calon Fiska gak mau datang ke lokasi pelamaran.
panik banget pas dapat kabar itu, jadinya minta ngeliat gitu bukti kalau memang si Friskanya marah gitu. Ketika kita lihat memang bahasanya agak bete. Kita sudah mempersiapkan prosesi lamaran ini dengan bagus gitu, baik gitu. Tapi di satu sisi kita tahu kalau saat ini kita paksa Friska datang ke lokasi pelamaran, nantinya makin marah, makin bete, akhirnya mempengaruhi jawabannya Friska ke Fajri gitu. Jadi ya bingung juga sih sebenarnya, bingung, panik, hujan, ya campur aduk di saat itu. Ini tanya dulu. Make sure aja dulu, aku tuh dia lagi, kan bete kan kemarin ya? Kan kemarin tuh lagi bete dia cerita. Agak sedikit kesel sih, kecewa juga karena kita udah mempersiapkan semuanya dari awal dan ternyata dia nggak bisa datang, dan mau nggak mau ya kita harus nyamperin ke sana. Mbak, ini tanya dulu nih. Kamu nunggu di sana aja, kamu nunggu di sana sampai hujan turun. Abis itu. Abis itu sini ya. Aku tetap tungguin gitu. Coba dulu deh. Kayak gini aja. Ya, skenario nyamperin itu terakhir lah, nggak tahu. Pokoknya tetap harus sini dulu. Sebenarnya saya masih meminta Fajri untuk merayu Friska supaya Friska mau datang ke venue pelamaran. Tapi saya juga menyiapkan backup plan. Jadi saya ngobrol sama Yusak, salah satu camlead kami. Saya ngomong gimana ya kalau kita harus nyamperin calon ke lokasi dia sekarang berada gitu. Hajar aja lah, tolong gerbek aja. Gimana? Kasus putu dong. Ya. Kayak putu. Kalau di segi treatment nanti enggak usah mikirin treatment lagi udah. Lah, terus datang saya mau ngelamar gitu. Iya, datang. Masuk. Kayak putu-putu. Langsung putu ya, di sini udah desain yang jagain cewek ini, yang jagain cowok itu, master siapa udah. Hajar aja. Hajar diangkat belum? Sudah di diangkat belum? Balas belum, Mbak? Telepon aja lah mendingan pakai. Dia angkat dia telepon. Dia enggak mau angkat telepon. Tapi dia mau ngerit WhatsApp. Jadi kemungkinan kayaknya mau pindah lokasi dan lokasi jam kemana? Dia udah ngancem nih. Kita lagi. Kafe gitu. Udah nungguin kamu di sini. Aku cepet tunggu di sini sampai udah ya. Karena kamu perlu satu udah ya. Kalian bisa. Nah, emang nih. Aku udah nungguin kamu. Bagaimana sih, Pak? Aku baris lagi.